Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Kiki. Nah, hari ini nih Bunda nih ya, ada apa namanya roti tawar yang udah habis masa berlakunya ya, kalau dibilang experien, experien. Nah, ini kan sayang ya sih saya, masa berlakunya sih tanggal kemarin, tanggal 29. Jadi ini Bunda bikin deh, sayang kan kalau dibuang, jadi Bunda bikin pakai garlic bread ya. Korean garlic. Nah, ini roti tawarnya telur satu, ini telur. Ini maaf batuk. Ini bawang putih. Ini bawang putih ya. Terus ini butter. Butternya tuh 100 gram dilelehin. Terus ini whipped cream 2 sendok makan. Terus ini daun basil. Daun basil sama garam sedikit ya. Jadi nanti ini kita campur, kita oles-olesin ke sini baru kita panggang. Oke. Ini bawang putihnya diparut aja ya. Bunda pakai tuh berapa? 10 siung kayaknya. 10 siung deh nih. Nah, kita sekarang campur ya. Tuh, gampang kan? Jadi sayang kalau roti ini kita buang kan masih satu hari nggak apa-apa. Yang penting masih bersih, nggak ada apa namanya tuh jamur-jamurnya. Oke. Nah, sekarang kita masukin bawang putihnya. Bawang putih kita masukin. Terus sayang. Terus bawang putih, terus kita masukin whipped cream ya, whipped cream tuh. Jadi rasanya tuh enak ya, kita sayang ininya. Whipped cream. Terus kita masukin margarin, butter ya. Bunda pakai butter ini yang udah dilelehin. Nah. Nah, udah pakai butter, terus kita pakai ini basil, daun basil ya. Nah, baru telur. Telur nih kita baru garam sedikit. Garamnya sedikit deh. Oke. Nah, baru kita aduk. Tuh, udah jadi kan olesannya. Nah, tinggal kita diolesin nih nanti ya. Nah. Tuh, udah jadi. Nah, sekarang rotinya kita potong jadi dua aja deh ya, biar enak. Nih, udah selesai kan ini tuh. Ini Korean Korean garlic tuh gampang loh bikinnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai roti tawar gitu ya. Kalau bosen roti tawar diolah mentega, pakai seperti ini aja langsung di open. Oke. Ya. Roti tawarnya kita potong serong gini aja. Ya. Tuh. Nah, seperti ini kita potong ya. Roti tawarnya kita potong serong seperti ini. Tuh, kita potong. Oke. Nah. Tuh ya. Potong semua. Nah, sekarang kita oles ya sama ini. Tuh. Kita olesin gini aja. Tuh. Ya. Nah. Ya, teman-teman, kita olesi seperti ini. Nih, kita langsung taruh di sini. Kita oles lagi. Tuh. Nih. Ya kan? Jadi bisa ke makan untuk kita. Nih, makan tawar garlic Korea. Tuh ya, nih teman-teman diores.
Oke, sampai seterusnya. Nah, sekarang kita panggang ya selama 10 menit aja dengan api 150 ya Bunda pakai. Kita panggang. Nah, 10 menit ya. Oke. Atau 15 menit juga nggak apa-apa, 10 menit, 15 menit. Oke. Kita panggang tuh. Ini udah jadi ya, Korean brandnya tuh pakai roti tawar udah jadi tuh, masih panas rasanya ya tuh, nanti kita cobain rasanya. Oke. Tuh, nah ini udah jadi ya, nih roti tawar Korean garlic. Tuh, rasanya enak loh. Ya, ayo teman-teman dicoba ya, dibikin kalau kita masih punya roti tawar yang kemarin udah expirednya selesai, sekarang hari ini bisa dibikin gitu. Jadi nggak kebuang kan, sayang kan tuh. Ya, oke teman-teman. Semoga bermanfaat videonya Bunda ini ya, dan teman-teman bisa bikin di rumah yang di Korean garlic tawar, roti tawar tuh ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.